Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita akan podcast sama si Rafa yang udah 2 minggu enggak nongol di YouTube. Kangen. Pengen bikin konten. Oke, kita saksikan berikut ini. Yang beliin siapa? Aku. Iya, yang beliin topinya buat Dede. Yang beliin siapa? Aku pengen. Oh, pengen tuh beliin buat Dede. Tadi minta duit ayah. Iya, lucu. Belinya di mana? Itu ada yang jualan tadi. Yang jualan kerudung. Jualan kerudung sini dulu, ayahmu belum pulang. Udah taruh dulu topinya buat Dede. Dedenya udah tidur. Dedemu nah siapa namanya? Lupa. Hah? Lupa. Raka. Oh, beda. Sekarang mau ganti. Ganti lagi? Udah dikasih nama, udah tapi ganti. Oh, namanya ganti, katanya Raka kemarin. Lupa? Oh, ntar coba tanya ya. Tadi omnya cari ke sana, di sana nyariin kata ya. Tahu rapanya lagi main kemana? Beli ini, beli page ini. Coba gambarnya apa sih buka tadi? Oh, bagus. Wah. Hah? Ya, sakit. Sakit. Mana yang sakit kakinya? Penuh itu kok berdarah, kena apa lagi itu? Kemudian, nah? Standar. Kena standar? Standar sepeda listrik. Yang duh, kecil. Yang kecil. Yang oranye. Oh, yang oranye. Berdarah, wah. Lihat ini. Oh, pakai entar dedeknya. Dedeknya cowok kan? Pilih yang kuning biar nggak cepet kotor, biar nggak kelihatan. Iya, biar nggak cepet kotor, yang hitam kalau nggak merah. Itu harganya berapa? 10.000. Oh, baik dong, Rafa beliin topi buat dedeknya. Sini dulu, katanya bikin konten sini. Ini bikin konten. Hey, Rafa, katanya bikin konten sini sini sama Uci. Ya sini. Ceritanya Rafa beliin topinya buat dedeknya. Dedeknya baru belum ada 40 hari ini beliin topi ceritanya. Rafa kan baik beliin topinya buat dedeknya. Kamu udah lama enggak masuk YouTube, ditinggal omnya pulang mudik ya. Kamu aneh-aneh aja sih. Ditinggal omnya mudik berarti nggak bikin konten 2 minggu. Ini tak bikin konten. Kamu ya nggak kelihatan, kamu aneh-aneh aja. Nah gini aja pak, kita ke tadi naik sepeda listrik harusnya gitu tadi. Kamu besok sekolah nggak? Besok sekolah. Nggak pernah sekolah. Ibu, ibu nggak ngajar ya libur. Ada dedek ya. Tuh, cakep kan? Beli adiknya. Harganya? 10.000. 10.000 murah meriah. Ya gitu, udah masukin tar kotor. Simpen. Simpen di sini. Kemarin jalan-jalan kemana lebaran? Iya pas lebaran di rumah sakit ya? Iya, dipinjemin ayah tuh, omnya dikirimin. Masuk ngedot. Berarti lebaran kemarin di rumah sakit ini. Di rumah bidan. Di bidan Eka. Bidan apa? Bidan Eka. Oh, di dekat rumah itu. Enggak jauh dari rumah Rafa. Sama siapa ayah? Ayah doang. Ayah. Bun. Bun. Mama. Mama ke situ, pada ke situ semua. Ate. Bapak. Banyak amat. Om Jaja. Om Jaja ke situ. Dua. Ayah mah pingsan. Siapa yang pingsan? Ayah. Kenapa capean? Capek, panas dingin. Om Riang capean. Berarti pingsan di pinggir jalan. Yang nolongin siapa? Om Jaja. Kok capean, ayahnya enggak tidur ya? Katanya mau pasang bangku, tapi ngopi dulu kali ke depan, terus ke pinggir jalan. Pingsan. Iya capek kali, belum makan, kecapean. Pada habis makan nasi goreng itu. Habis makan nasi goreng. Lahiran di mobil. Lahiran di mobil?
Berarti dedeknya lahirannya di mobil. Berarti sudah sampai bidan tuh udah tinggal bersihin. Berarti tuh Rafa nemenin dedek. Aku mah enggak lihat bun pas. Aku mah naik motor sama Uwa. Oh, naik motor sama Uwa. Sama Ate juga naik motor. Nyusul ke tempat bidan. Ayahnya sama Om Jojo. Naik mobil. Motor. Motor. Naik motor Om Jojo. Untungnya ada Om Jojo sama Uwa nginep. Om Jojo juga nginep. Berarti yang nginep ayah, Rafa, Om Jaja. Nginep. Uwa. Uwa juga nginep. Kalau yang ngegotong, nah, ayah mah nggak ikut ngegotong, pingsan. Capean ayahmu. Pas udah sampai di mobil, udah sampai di bidan, diituin, dedeknya langsung, itu Om Jaja sama Uwa yang gotong. Yang Jaja, yang gotong bun. Bukan. Yang gotong. Iya. Om Jaja sama Uwa. Oh, Om Jaja sama Uwa. Ayam angka pingsan. Ayah yang gotong. Sama bapak. Iya, ayahmu kecapean, mungkin enggak kurang istirahat. Untungnya Om Jajang nginep sama Uwa. Di situ tempat bidan. Ayah pas baru aja mau jalan, ayah muntah. Masuk angin. Iya. Terus habis dikerokin enggak? Dikerok pulang dari situ. Harus cuci muka. Itu dia cuci muka doang. Antuk. Udah mandi. Atau ngantuk. Berarti kemarin lebaran gak jalan-jalan nemenin didiknya di tempat bidan ya? Enggak, ini sekarang gak sholat id. Iyalah. Iya, babi sholat id itu om gue sama ayah. Asrapa lagi tidur sama ngedot. Gak pakai celana. Habis itu tidur. Malamnya? Hah? Ikan punya siapa? Mana? Ikan punya Om mau dikasih di pot. Gak dipotong. Hah? Gak dipotong. Potong digoreng ya juga habis lah ikan segini. Ikan segini digoreng juga habis. Ditaruh pot. Nah, ntar ini besok diupload. Tapi aku habis lomba mancing. Di mana? Di itu, alun-alun, di danau. Kapan? Kemarin. Iya, kemarin Om juga situ. Kan kok enggak ada? Kan banyak orang. Sebelah mana? Muter-muter Om bikin konten. Sama Om Gondrong juga. Berapa sama siapa kemarin mancing? Sama teman, sama Jaki. Sama Jaki. Ayah enggak ikut. Kok nungguin mobilan? Oh, nungguin mobilan. Siang-siang. Panas itu. Banyak kan yang mancing? Aku sampai enggak kebagian tempat, untungnya di sebelah sono ada. Hadiahnya motor. Motor sama sepeda, sama kulkas, sama AC, banyak hadiahnya. Sama TV. Iya, TV juga ada. Ikan emas. Semuanya pada pakai pelet, aku pakai cacing. Ya enggak mau lah ikan emas. Yang ada ikan ini. Lele. Ikan lele. Gak dapet dari tadi. Emang bawa pancingan kemarin? Bawa ke sini. Pancingannya ayah. Ayah kan punya pancingan. Tadinya mau pakai pancingan dulu. Terus? Yang nganterin embun, ya, yang nganterin embun lagi ini rapat. Oh, lagi rapat. Di sekolahan. Bukan di. Agak jauh. Dedeknya diajak. Di Curug. Udah lah. Ini mah dulu. Oh, dulu. Di Curug. Lewat Kolet lagi. Oh, lewat Kolet, lewat Panongan. Terus umpung airnya banjir di situ. Mancing habis nganterinnya. Mancing. Tadinya mancing di got. Enggak ada makan. Kalau malam-malam rame yang mancing. Di mana? Goyong-goyong. Goyong-goyong mana? Yang dekat pom bensin yang ada Alfa. Oh, iya tahu Om. Itu yang malam-malamnya banyak yang mancing. Kalau malam ya? Siang-siang mapan aku mancing, enggak ada. Enggak ada goyang sama sekali, enggak ada sapu.
Terus ayah mancing di situ? Iya. Tadinya di situ enggak ada ikan. Aduh, pindah ke jembatan sono. Pindah. Oke, ya udah ya. Besok lagi. Oke, makasih Rafa ya. Ntar ngobrol-ngobrol lagi. Besok kesini enggak? Kesini lah, ntar bikin konten naik sepeda listrik. Kan lama gak bikin konten sepeda listrik. Oke, makasih ya semuanya. Nih, Rafa baru nongol di YouTube ini. Udah 2 minggu, soalnya ditinggal mudik. Terima kasih semuanya.